Halo teman-teman, ini saya baru selesai lagi membersihkan manggar rawan ini teman-teman. Tapi banyak semutnya seperti ini dia. Semutnya ini seperti ini, sarangnya seperti ini. Dia bawa tanah ke atas. Terus dia kalau disentuh seperti ini akan keluar semua ini teman-teman. Lumayan menantang juga membersihkan manggar seperti ini teman-teman. Terus manggar ini juga hampir terlambat teman-teman. Ini sudah ada agasnya, ini sudah harum dan sudah mulai ada agasnya teman-teman. Ya, dibersihkan dia. Ini kebiasaan saya teman-teman, saya membersihkan manggar seperti ini, kolang kaling maupun itu manggar bunga teman-teman. Di bagian bawahnya ini tidak dikupas teman-teman, saya tidak kupas. Soalnya fungsinya itu teman-teman, kalau di bagian bawah ini, kalau untuk cara saya, pengalaman saya, saya pukulnya agak lebih keras teman-teman kalau di bagian bawahnya seperti ini. Jadi makanya dia saya tidak kupas. Ini manggar lumayan besar juga, lumayan jumbo ya. Ini manggar yang saya bersihkan sekarang. Ini kan saya baru mulai lagi tahap berikutnya ini. Baru mulai lagi membersihkan manggar teman-teman. Ini yang saya bersihkan baru 4. Ini itu ada sekitar 20 yang akan saya kalau sempat ada sekitar 20 manggar yang akan saya kerjakan teman-teman. Kalau 20 manggar itu kalau misalkan itu tercapai teman-teman, lumayan banyak. Terus tenaganya juga teman-teman, lumayan banyak juga teman-teman. Sebenarnya kan rencana saya mau berhenti untuk 1-2 bulan ini teman-teman, karena cengkehnya lagi berbuah teman-teman. Tapi mungkin ini akan ada yang membeli buahnya teman-teman, jadi tidak jadi berhenti. Soalnya kan kalau cengkeh juga kalau tidak di petik juga kan itu rusak juga. Memang saat ini susah buru teman-teman, buru untuk pemetik susah, karena ini bisa dikata ini panen raya, semuanya berbuah, cengkehnya semuanya berbuah teman-teman, semua tempat. Iya, mulailah. Itu ada teman yang di sebelah. Itu kalau saya juga kalau mengayun
yang manggar seperti ini ya paling 20-an 30 lah. Itu sudah termasuk sudah maksimal, sudah banyak. Ya kebanyakan itu saya ayunnya cuman berapa 15 kali dengan didorong terus ditarik, itu dihitung satu seperti ini, satu dua tiga, didorong begitu ditarik dihitung satu teman-teman. Oke mantap, pantau terus sampai di pemotongan. Mungkin ini teman-teman pemotongannya ini tidak sampai 2 minggu teman-teman dikerjakan, karena ini sudah ada agasnya, nanti dia sudah mekar, dia keburu mekar. Oke teman-teman, mantap. Maaf teman-teman ya agak blur.